kasihmu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasihmu Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Dari kasihmu Tuhan sahabatku, saking penyakit pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti kau, Yesus.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada siang hari ini Bapa Sorgawi dalam nama Yesus, kami datang bersyukur kehadapan Tuhan. Kami dapat melihat dan merasakan Tuhan menyertai pelayanan sidang-Mu. Terlebih-lebih Bapa Sorgawi pada hari ini, kami Tuhan serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Walau pada saat ini Tuhan, kami merasakan duka oleh karena saudara yang kami kasihi yang telah Kau angkat pulang ke rumah Bapa. Dalam hal ini Bapa Sorgawi dalam nama Yesus, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kami lihat rencana Tuhan, kebaikan Tuhan dalam saudara kami yang telah Kau angkat ini. Kami bersyukur Bapa Sorgawi pada hari ini karena kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama Tuhan mengikuti acara demi acara di dalam kami menghentar saudara kami ini ke tempat peristirahatannya yang sementara. Bapa Sorgawi, kami serahkan dalam tangan Tuhan, pimpin acara kami ini Tuhan dari permulaan hingga selesai. Kami mengaku Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami dan memakai kami sebagai utusan-utusan-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar-kabar baik, kabar-kabar kemenangan, kabar-kabar kebenaran tentang kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama-Mu Tuhan, urapi puji-pujian kami dan juga firman-Mu yang kami dengar Tuhan, Roh-Mu mengurapinya. Pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu semua Tuhan, juga segenap sidang-Mu Tuhan, agar dalam acara duka ini kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu berdaulat di tengah-tengah acara kami ini. Roh-roh yang bukan daripada Tuhan, Tuhan usirkan jauh-jauh dari tengah-tengah kami agar kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Bapa Sorgawi, bungkus kami semuanya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Hallelujah.
Ibas truhenna nomor 10 itu kubah Oh,
Berikan kesempatan buat kami kelengi mamaku
Sana Tuhan si terbaik. Pasari, sekarang berngina silang Tuhan. Mama ang makin suhu badan ang 40, tensi ng usah 200. Ako ang gumbir. Darat, dawuhan, maliran dari jiwar na bagi darah silang Tuhan. Maeh, wapus si bagian cikena. Udah hariya ng darat. Lau bagi darah ya silang Tuhan. Tapi bagi mirik bagi ya sahabu biarna bibi uga mama ya bibi ningku aku kiamis ku perawat suster mama aku suster ningku kiamia bagi melab-labi kami ukur natin si mama yang usah 200 lab-labi bapak geserkan bapak siti ayunnya darat ke sekali nari launda silang Tuhan masuk ruang ICU nina bernyah ni masuk ke mama ke ruang ICU. Erti mengambil darat layak pagi-pagi silang Tuhan. Sambil kami berjuang. Sekel kami biarna. Tapi kasih kami biarkan yang terjadikan silang Tuhan. Laku siap mamaku ningku silang Tuhan. Tenang kena aku kukuta silang Tuhan. Aloi nape aku lanai. Sebab akan sakitnya. Mama aloi aku mama ningku pelanai silang Tuhan. Bagenda sampai akhir hidup mama Enda jam setengah pintu, tapi jam pintu silang Tuhan kena kami kebas keluarga Sianu Nina masuk Enda kami cinggu mulai pompa Nina darat kalau Enda lebih kena topen lebuhi mama Enda Nina basaku rah bapak mama olah kami teringkan mama ningku mama olah bagai mama ningku jana dokter suster meriksa mama olah bagai mama kami lang nasib mama ningku cegena ni dokter mata nang mesti kata kenang bulan elit ni nasidang Tuhan sakal kami sedih nasidang Tuhan bedengong perlakuan kami menoma esil yang menyenangkan hati nang salah kami mama ni terus remaku pinduk men Tuhan terus beri kami kesempatan sekali naring kelengi mama kami Tuhan sekali nari saja Tuhan kami pekenai hati kami tapi lah bagi jadi sidang Tuhan maka basuri yang aku minta tahu teman kita kerina membandukul kami bas doa kelahar sadari kami sekeluarga sidang Tuhan bagi pekelahna melalui kelawasan mama Enda Bapak Epe mulih selamat bagi Epe turang para edah kami rahana anak-anak kerina emkel kerinduan kami singgul selamat gelana keluarga kami Epe selamat kerina sidang Tuhan endam kesasian kubaswari enda wiku katakan bujur man sidang bagi Epe man Tuhan puji Tuhan. Kekayaanku
perpulungan sidang Tuhan bagi kita kerina keluarga sibagikan tiga-tiga ayat kata dibata ibas kita racet ceda baginda gelah kam keluarga pe baik anak-anak amin na pe kam arceda ate tetaplah kam bagi kalak si erginitekan bagi kalak si erpengharapan sebab adi setia kam setia kita labuk pagi kita sirang rasa lalap kata ribata jelas kata kecak maka sekali pagi jumpa dengan kita ras kekelengan tak endak mari sebagikan kata ribata ibas warienda pertama lebih baca kejenda ibas buku pengkhotbah pasal telu nina segala sesuatu ada masanya ada waktunya mari sedin firman Tuhan ini pengkhotbah pasal telu mulai bacakan bas ayat pertama nari untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya mari teruskan ada waktu untuk lahir ada waktu untuk meninggal ada waktu untuk menanam ada waktu untuk mencabut yang ditanam sinasalin ibas doni enda itroh langit si beganjang enda lid kepeket kerina paksa-paksana lid paksa singgoi tetapkan di bata maka lid paksa tubuh lid kapaksa mate lebih kurang tahun 50 aluh merenda kekelengan tak enda tubuh yang berdunia enda tahun 2022 enda ia mulih ke surga aku tahun 50 aluh kelengan tenda tahun 60 alung ia 50 alung berarti ini 10 tahun bedana umur kurang umurna aku 55 tahun berarti kekelengan tenda aku 65 tahun bicara gua apa pesehatna kita lah pernah kita sakit tapi kata di batang gua jelas ngata kencang maka lid paksana, lid waktu na pagi, maka kita manusia bas dunia mengalami kematian. Sebab lid paksa tubuh, lid paksa mati. Lid waktu lahir, lid waktu meninggal. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Arkiteken gomenda setep, maka lid kepeken paksa-paksana kerina kegeluhan bas dunia enda. Karena gundari si perlu si renungkan di bas kegeluhan ta skala-skala. Kita si hadir ku dunia enda. Ngo tubuh kita ku dunia enda. Lid sada si mantimankan gundari. Ebekam katawari kita pulih ku dibata. Katawari waktu naka kita mati. Waktu mati endamu lah pernah manusia tekena kata wari waktu mati rahmat bana skala-skala karena sadendamu maka perlu kelsi perhatikan sebab kematian endamu
merupakan sada peristiwa si penting kelman manusia. Sada kejadian si penting kel ibas kegelukan manusia. Amin nape pada umumna manusia tetap dipertahankan, tetap dijagana gua makana kematene olare. Bagi daing gosi begi kesaksian pas anak tak endanari. Ibaba ngendak ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Tentu tujuan gelah olamin mate tahpe mulih kuni bata orang tua kekelengen tak enak. Bagendam kerina manusia bas dunia, ia tetap berusaha asa ukur nalin, asa gegek nalin, tetap ngenda usaha kena, maka kematene ulah sadape rahmat bata. Bicara ucape gitar tabar, gua beluk dape gitar ban tabar. Adikku tuliskan pas Alkitab enda, maka sada waktu kematian enda pasti rahmat manusia. Sada waktu pasti seh kita kubas akhir kegeluhan ta. Adik kata di batang kata kerja 60-70 tahun. Adik begege seh kubas 80 tahun. Amin dape litkange da si idah rasi begi beritana, maka litkange da umurna di atas 100 tahun. Mungkin se 120 tahun pe. Tapi bicara se 120 tahun, kematian enda pasti rahmat manusia. Jadi semenjadi pertanyaan man-man budari. Adi mate kita, si tehnge kuja perlawesta. Adi kita kalau Kristen tentu sitep sesuai ras Alkitab si miliki kita di rumah, maka nina firman Tuhan dua kali kecadalin sada jalan lebar, sada jalan sempit. Jalan sempit eda ujungna emekap kegelukan si rasa lalap. Jalan lebar emekap ujungna kematen si rasa lalap. Endam si menjadi bahan pemikiran tadi geluh dengan kita. Sebab lalin telu dalin, dua kelengenca dalin, jalan lebar dan jalan sempit. Nina kata di bata, jalan sempit he nina, debade bakal mencari mentas, debade bakal mencari ngasuk are lewat. Tapi di jalan lebar dai dendu, enda terep kalak mentasare. Mungkin berpikir kita sempit kindalan ku surga eh. Adi dalan ku neraka dan belakin mungkin saja dendu bagian cara pemikiran ta. Tapi pengertian rohani na arti sempit dalan ku surga. Bagi kuatkan kalak usur mengenai gereja sidang Rohul Kudusenda buikal pantangan na. Bagendam di kalak usur buik pantangan na. Kami singgui bas pelayanan sidang Tuhan enda sope lengape marinda kami ikut Tuhan bas sidang enda bagi kegelengan ta enda. Tentu gua bendalemen dan lui pikir kena, karena gua kira-kira bicara ku ikut ke gereja sidang Rohul Kudus enda ningkalake gue kelpantangan na. Tapi sada hal dehendu si perlu si pikirkan, lamu soal
Pue pantangan nanikala, tapi ada soal penggejakan. Lah soal untuk jalan sempit, abinda pendeku kuturikan jalan sempit bas kerajaan surga ini. Aminna pede bade bangun cadat janina kata di bata. Salah sada ebekap kekelengenta orang tuanta singgulemen nadingkan kita enda. Ngo ibentasina dalam sempit dai. Ebekarek dina di pendetata mesti begindai maka. Jilai ayona si idah kenca ia mulai dibanding waktu yang geluh dengar bas dunia ini. Enda merupakan sada tanda. Enda merupakan sada tanda si idah. Maka kekelengan ka enda ngo idahna kerajaan surga ini. Langdah du aku pernah ngendek idah dan du kalak mati baik keluarga ta. Tentu ini kita dahi si mati-mati begenda. Si pertama lebih sini dan ayo si mati. Lid deba dah du biar kita natap ayo nebe. Endalah kita biar natap ayo ne. Bagi tunduh saja ngejak iya. Bagi tunduh. Sebab kata di batang kata kencang. Dan dugia dunia negerina kai guna naman bandu. Adi bende bagi tendidu. Bantah dia sebelah tanah namu terasieda. Adi mati bagi kita bende tendita. Kai guna naman bandu. Adi dina kata di bata surga e rasa lalap. Neraka e pe rasa lalap. Lah terbayangkan kita, lah ngasuk kita kukurisa, adi ikatakan rasa lalap selama-lamanya. Maka ibandingkan dahendu aminna buwepe syarat-syaratna, buwepe pandangan dahendu ngikut Tuhan enda, tapi tujuan tak labu si sementara enda, labu soal doni enda, tapi soal reh bagiman bantawari kematene, adi lengah kita selamatkan Tuhan, tentu dahendu. Ineraka naik bagi kita rasa lalap. Meseragi abas dunia indah. Melalapi perbeben tabas dunia indah. Melalapi kekurangan tabas dunia indah. Si pala-pala ingin ikut Tuhan. Gelah sidan kegelukan si rasa lalap. Abinda pendai bagi kesaksian si bagi. Kekelengan tak indah. Melalang indah kekurangan na. Megating indah alamina jatuh bangun. Kami sendiri pedah do, idah kami ngenda, kegeluhan rohani kekelengan tak enda, labu menoncol kel. Tapi ini nandai kesaksian sebegi, setia kel ia ikut Tuhan. Setia kel ia ikut Tuhan. Endam, lalana kita sekuas kegeluhan si rasa lalami. Maka perpuluhan sini kelengi Tuhan. Man bantah krinai baswarenda dibata melalui Yesus Kristus erjanji ia man manusia si perdosa maka ibre kena man bantah kegeluhan si rasa lalap bagi si rusrus si bagi bas Yohanes 3:16 sebab bagai pengkelengi dibata doni enda. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Bekam Yesus. Gelah asakai kalak si tukman Yesus. Dan kegeluhkan si rasa lalap. Dan kegeluhkan si rasa lalap. Tapi kubas kegeluhkan si rasa lalap enda. Ibas buku Matius itu. Ikatakan kata di bata enda. Kainina. Lah sembarangan. Kalak si perkuatkan aku pagi. Oh Tuhan, bengken kubas kerajaan surga. Tapi kalak sinehken praten Bapakku si di surga, endam bagi si banci bengken
tubas kerajaan surga. Maka perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas acara remurah hati begenda. Si jelas kel man bata. Amin nape kematian enda salah sada musuh yang menakutkan. Tapi Yesus Kristus ngo iubahna arti kematian enda. Kematian kala si ingin Tuhan, kematian kala si percaya man Tuhan, rohna entah betendina bengket kubas kerajaan surga. Kam keluarga lanai kam perlu ragu terhadap kujangi perlawusna nande kami enda atedu. Ia gundari ngo mulih kuhadiran Tuhan kubas kerajaan surga. Kematian enda man kala si percaya man Tuhan. Mekap sada perpindahan, sada peralihan, ngeluk bas dunia dan nari, pindah kubas kerajaan surga. Maka mari si tutusi, si gegehi, ngikutkan Tuhan. Amin nape, melala kekurangan taras kelemahan-kelemahan tak. Si teruskan kata di bata ijen. Ibas buku Ibrani pasal siwah ayat 27. Ibrani pasal siwah ayat 27. Kuterjemahkan langsung ke bahasa daerah Karo saja. Ngoi tentukan tapi ngoi tetapkan karena manusia. Maka sekali lama jilang ia mati, jenari iranakan karena ia. Sekali manusia lama jilang mati, jenari iranakan me karena ia, icakapkan me karena ia, icakapkan tapi iranakan. Nerbih pergi tentu karena acara atas kalenda sekubas acara gereja tentu gomenda dahulu icakapkan gomenda iranakan baik kam sukun si tepu mergana ras kalibu burasa nak beru gomenda dahulu icakapkan karena gua tertib acara atas kalenda sehingga bagaimana silaksanakan sekalenda bagaimana karena manusia. Nina kata di batang bas buku Ibrani dai. Sekali lama cilang manusia mati, jenari iranakan mekerna ia. Iranakan enda tentu dehdu. Lit ngenda si ngerana kenca, lit ngenda si cakap kenca. Si ngerana kenca, si cakap kenca ela manusia. Malaikat-malaikat Tuhan. Singranakan karena kegeluhan manusia kenca ia mati. Makana perpulungan sini kelegi Tuhan. Adi sini jenda terus nabas buku Lukas. Lid ijenda dua kalak si mati. Sada gelarna kalak bayang. Sada gelarna Lazarus. Mari sini jenda bas buku Lukas 16. Lukas 16 mulai bas ayat 10 siwah nari. Orang kaya dan Lazarus yang miskin.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ijendai waskata di bata enda dit ijenda dua kalam mate. Sada gelarna Lazarus, sada gelarna kalak bayak. Kalak bayak enda la icantumkan gelarna bas Alkitab enda. Cukup julukena orang kaya. Tentu kalak bayak ningene adibas kutaan tapi dahdu ngome seteh ICJ si bayakna. Adi kutan tersangka purah mendu, bapa dai bokap nganilit bergasi tepuenda. Gelarna selamat, licah, dua entah telucah selamat. Selamat apa ikin kata duwe nina teman, selamat payak minta saja, ngotah kala kemis, selamat si tepu. Begendang dahdu karena si tertulis pas Alkitab eda, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nina kata di bata endadai, matemu si Lazarus. Iangkat ia kubas pangkun Bapa Abraham. Mateka kalak bayak dai, ikuburkan ia. Mungkin kita berpikir secara sehat tentu situ, maka Lazarus senda go pasti lebih dia mati sebab situ isi ia menurut kata di bata enda. Lazarus enda ia kalak miskin, ngarapkan rimah-rimah kalak bayak endai, maka ia man teman nape dahdu biang nina mau pinari ngeca temannya. Wajar lebih dia mati
asangkan kalak wayak dai. Tapi kalak wayak dai pe mateka. Tapi si beda kenca kalak si mate bas Tuhan, ras kalak si mate labas Tuhan, tentu arah kata di bata enda jelas kersitok. Lazarus enda dai amin nape, sakit-sakitan ia, miskin ia, tapi kata wari reh kematineman bana, yang kat malaikat Tuhan ia, kubas pangkun Bapak Abraham. Tapi kalak si mayak dai, mate ia, ikuburkan. Si menjadi pertanyaanku dari manbanta, engkai maka Lazarus itama kubas pangkun Abraham. Engkai maka na kalak mayak dai, la itama kubas pangkun Bapak Abraham. Bedana emekap, sada engkau selamat, sada lega. Sada engkau selamat, sada lega. Bancing dua naik dong dua kalak Kristen. Lazarus yang ada di kalak Kristen, kalak wayak yang ada di kalak Kristen, engkai maka ninggu kalak Kristen, sebab tanda Isa Abraham. Tanda Isa Abraham, Bapak Abraham minata. Ya. Tapi lamo menentukan cak kita mengkuas kerajaan surga si tandai Bapak Abraham. Bicara lid pe gambar salib di rumah ta, lid kaje gambar Tuhan Yesus, lid kaje gambar perjamuan kudus. La menentukan cak kita. Adi mate bagi kita lain untuk kenca kita mengkuas kerajaan surga. Lang dedu baca isi tukur krina dan duburanta si ban gambar salib krina bas burante. Mola ho lah ti gambar salib esol galang na tergantung ban bantalah. Jege mate kita ban ka gambar salib kuburan mejile gambar ia. Lae menentukan cak kita ibas kerajaan surga. La pendeta mengatakan jalan baca kap nendurun dina pendeta. Bapa sian wenda tah penande sian wenda bundari goya ibas kerajaan surga nina. Lae menentukan cak kita mengkat ibas kerajaan surga. La manusia menentukan cak. Tapi kita sendiri setep maka kita memilih kerajaan surga. Megati sebagai kesaksian bagi kita lawas berpergian lah ningku. Ya pernah kebagi sekali dan lubas TV bagi anda nina. Merawas kalah pribadi dai. Mengapa saya tidak diizinkan ke Singapura? Apa salah saya? Engkai maka mundari lamanci aku mengen ujeni. Sebab ia lid pasporna, lid kadah do pisana, tapi negara Singapura lah izinkan dia menggembas. Enda bas Donida, bas Donida bila sembarangan kita menggembas negara kalah, adilah izinkan kita je tading. Suruhna kita mulih. Bapak tidak kami izinkan masuk ke negara kami ini. Ngopedah dusuh kampas kantor imigrasi negara nak. Suruhna kami mulih. La izinkanlah kita masuk. Pulang. Jadi kadang-kadang si akam dahdu lukahan surga sangkat ke negara kalah. Adidina kata ribata lebih susah. Orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Negara bila sembarangan berena kalah rehku negara. Apakah kerajaan surga? Isekin kapdung puna kerajaan surga
adilah kita izinkan nabangkan kubas. Elabo kita berena, guapa benita. Lid merena dulu kesaksian sada pendeta. Sebab pendeta ini bapak nape pendeta. Melala anggotana, galang jemaatna. Tapi bengket tena kubas kerajaan surga dai, la beresi pada surga. La izinkan ayah bengket kubas. Engkai kap rumah kala izinkan ayah bengket kubas. Dai bas buku lubas enang kau jelasi bagi. Lazarus yang miskin dan orang kaya. Engkai makala izinkan ayah ia kubas. Sebab dina bas buku wahyu lengalin gelarna tertulis ibas kitab kegeluhane. Si lengah tertulis gelarna ibas kitab kegeluhan labanci mengket kubas kerajaan surga. Kalak singo tertulis gelarna ibas kitab kegeluhane emosi banci mengket kubas kerajaan surga. Jadi mari perpulungan sini kelengi Tuhan, baikkan keluarga kami kerina, pastikan gelar nunggu tersurat, entah penggu tertulis, ibas kitab kegeluhan anak biri-biri ulah sekedar gelar ta tertulis ibas buku gereja, lah tertulis gelar ta ibas buku kegeluhan pendeta si galang jemaat nandai, gelar na tertulis ibas dunia. Tapi ibas kerajaan surga lengah tertulis gelarna. Labanci mengket kuas kerajaan surga adi gelarna lengah tertulis ibas kitab kegeluhane. Engkai maka kalamayak naila mengket kuas kerajaan surga arkiteket gelarna lengah tercatat, lengah tertulis ibas kitab kegeluhane. Lazarus amina pemiskin ia gelarna go tercatat ibas kitab kegeluhane. Endam si perlu si perjuangkan, gua makan gelar ta tercatat. Pagi ku gereja kita wari minggu, banci si sungkut, si berjabatan ia gereja. Ku bagi sengendai pasar pinter, kata di batanari ni nak kuda handai guru. Kita ngomit tertulis gelar takrina bas kitab kegeluhane. Adi gundari lah ni mesra. Adilin Androidu ketik saja kitab kehidupan nina darat miskrina. Mungkin saja i gereja karila begitu tapi dilin handphone du nin bas alkitab bahasa karo tendu banci bandu bahasa tapanuli tendu banci bandu bahasa Indonesia banci ketik je kitab kehidupan miskari darat ia tertulis bas kitab sere kitab sere kitab sere. Gelaholah kari kita kehabisan waktu. Gelaholah kita terlambat. Sebab dai gusti begira kata di bata, terpaksa-paksa kepeket kerinang geluk bas dunia. Warisi pagi lah warita. Sehat nengah ngaku ati tak undari. Warisi pagi lari jaminan negeri ne. Lasit tak kaisi terjadi warisi pagi. Emakai bas acara termurahati begenda. Jelaskan bagi kata di bata kata kerja sangapan ku rumah duka daripada ku pesta. Aku mendalim sekali dan dua sinenahkan kami sada mengget rumah sada kerja meriah sada beladahi kami sinwe langsung di kami kujenda. Saat ini kata di bata tapi sangapan ku rumah duka daripada ku ingat pesta. Sebab adibas pesta kami setelah kaji si mancaka penken soal ketua bayang ikal ngejaji mancaka penken tapi ni bas kebaktian duka bagi dadahdu syukuri tiga tahun nari kira-kira stok tabas dunia indah gua nari kita dekah nabas dunia indah adi umur tanggo 60 tahun 65 tahun ya warisi pagilah warita maka perpulungan si kelegi Tuhan, perpulungan si ermorahate, mari sirnungkan kelekatan ibata endandai,
adigelar talaga tertulis mas kitab kegeluhene dosanta lenga nangtang lenga iaki Tuhan kita jadi anakna. Mari darami Tuhan selama baca dengar si darami Tuhan darami ijalit Tuhan ijalit Tuhan dahin ije darami gelah krina kita selamat gelah hola kriwa tunta kriwari warinta lah kita selamat. Jadi endap kata ribata ibas paksenda si banci pesan kami rekitekan hadir DJ kembali sidang ta kudari seteruskan man bapak kembali sidang ta. Kuakapmu cukup jelas kata ribata sini pesan man bata ibas kesempatan endap.